Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah, jumpa lagi kali ni dalam vlog yang baru. Okey, kalau tengok apa yang ada dekat depan saya ni, mesti si semua tahu nak masak apa. Kan? Ya, saya nak masak kari ikan. Okey, diharap semuanya sihat, semuanya tabah untuk menghadapi tempoh PKP dilanjutkan sehingga Ramadan. Kita sempat puasa di rumah sebab PKP kita dilanjutkan sehingga 28 April ini sampai hujung bulan. Jangan marah, jangan maki kerajaan kita sebab mereka buat yang terbaik. Kita duduk kat rumah, jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat. Semoga wabak coronavirus ni pergi dengan cepat, insyaAllah. Okey, berbalik pada cerita kita, resepi kita. Kari ikan, bahan-bahan yang saya ada kat sini, saya menggunakan ikan siakap, satu ekor. Ikan siakap ni saya dah potong. Saya potong kecil tau. Enam potong. Okey, sebab saya tak nak tebal-tebal. Lepas tu saya ada satu biji cili hijau. Okey. Beberapa bendi, kacang bendi, sedikit halwa campur, kari ikan saya pakai Adabi. Okey, brand Adabi. Satu paket kecil, pakai sekali pakai, senang. Letak, buang bekas dia. Saya ada sedikit cili kering yang dah di blend, air asam jawa, 2 ulas bawang kecil, 3 ulas bawang putih. Saya ada sedikit daun kari yang dah layu dalam peti ais saya. Jangan dibuang, masih boleh pakai. Dan saya ada 2 biji tomato. Okey, minyak untuk tumis. Minyak untuk menumis, garam dan bahan perasa start tunjuk lah ya. Okey, so jom kita mula. Okey, mula-mula kita panaskan minyak. Bila minyak dah panas, kita masukkan bahan untuk tumis, iaitu bawang merah, bawang putih dan herba campur. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau mak saya ada ni, dia marah dia ketuk-ketuk kuali. Ingat ketuk-ketuk Ramadan, ya. Tak jelas kita pergi bazar tahun ni, ya. Okey. Masukkan sekali daun kari. Kita goreng sudah, masak dia sudah. Okey, bila bawang kita terlihat garing, kita masukkan cili blender. Kita masak dia sudah. Ada orang dia suka pakai cabai, tapi serbuk yang babas tu kan, ada orang suka pakai yang tu sebab nak merahkan warna dia, boleh juga. Okey, so tujuan saya masukkan cili ni, satu sebab merah, satu sebab nak bagi dia pedas sikit. Okey, kita biarkan dia masak. Okey, saya kalau tumis bawang tu Yesi, saya suka bagi dia garing sebab lebih sedap bau masakan tu. Tapi bukan hangit, jangan salah faham. Garing maksudnya bagi dia kekeningan sikit, baru kita sambung masukkan bahan yang seterusnya. Kalau tak, bawang tak cukup masak, bau dia tak berapa nak naik gitu. Okey. Kita masak dia sekejap. Bila cili kita dah masak, saya masukkan tomato. Okey, tujuan saya masukkan tomato ni sebab saya nak layukan dia. Memang saya sengaja masuk awal sebab saya nak lembikkan dia dulu, baru saya akan masukkan rempah dan sebagainya. Okey, tips masak kari ni, yang letak tomato ni, saya belajar daripada channel Kak Sri di sini. Okey, saya sangat inspire dengan dia punya channel sebab dia lebih kepada dia punya natural life, kehidupan yang sebenar, sangat jujur. Saya suka tengok. Dia yang salah satunya yang saya belajar daripada channel dia, bila dia masak kari, dia akan masukkan tomato.
Okey. Untuk lembutkan tomato tersebut dulu. Nama channel kakak tu Kak Sri di sini. Okey, kita biarkan dia lembut dulu. Lembik. Ha, samalah lembut ke lembik ke. Okey, bila kita punya tomato tadi dah mula layu, lembik macam tu. Okey, saya akan masukkan rempah. Saya masukkan semua satu paket tadi tu. Semua. Bismillahirrahmanirrahim. Satu paket kecil je tau. Bukan yang satu paket gedebok besar tu. Ini berapa gram? Yang kecil, yang kecil. 24 gram. Yang kecil 24 gram. Okey, saya masukkan semua tanpa bancuh. Masak dulu. Okey, lepas tu saya masukkan air. Baru naik air atas. Air selepas. Masukkan air sikit. Okey, sekarang rempah tadi dengan tomato tu dia dah mesra. Okey, sekarang saya nak masak rempah ni juga sekejap. Okey, masa masak rempah ni, api jangan kuat sangat ya sis. Nanti hangit. Perlahankan sikit api, jangan perlahan sangat, besok baru siap. Perlahan api sikit, kita masak dia sekejap bagi dia pecah minyak sikit ya. Okey, bila rempah kita dah pecah minyak macam ni. Okey, saya akan masukkan ikan. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita gaul ikan dengan rempah dulu. Cakap ni selain buat masak sweet sour, masak pedas, cuci rasa, masak gulai boleh kot Ada ke orang buat gulai cakap? Kari cakap? Nanti lauk kan sis? Okey, saya akan gaulkan dia sekejap. Okey, lepas tu saya masukkan air asam jawa. Bismillah. Kacau tak boleh kerak sangat. Ini sebab saya nak sebatikan dia. Kalau tak nanti dia hancur sis. Ok, dan saya akan masukkan air. Saya masukkan garam dan sebut perasa. Okey, lepas tu saya akan masukkan bendi dan cili hijau. Okey, biarkan dia masak sekejap. Yang terakhir nanti baru saya akan masukkan santan. Tadi masa first video, sis perasan tak saya tak tunjuk santan kan? Saya lupa. Nasib baik kalau tak bersantan dari kita. Tapi boleh juga tak ada santan pun kan. Nanti kita biarkan dia sekejap. Okay, inilah dia empunya kotak yang saya lupa tadi tu. Selalunya saya pakai brand Kara, tapi brand tu tak ada. So pakai apa yang ada ya. Okey, dan kita masukkan santan. Tak perlu semua. Masukkan sikit. Sebab dia pekat. Okey. Okey, bila sudah masukkan santan, itu bermaksud penutup cerita resepi kita hari ini. Masak-masak kita hari ini. Okey. Bila dah masukkan santan, jangan biarkan lama. Bila dia dah mendidih macam tu, cukup. Nanti dia pecah. Pecah minyak. Pecah santan tu. Tak nak ya. Okey, saya tutup api ya. Okey, so ini saja kari ikan siakap kita dah siap. Okey, kepala pun ada. Isi ada beberapa.
Bolehlah nak makan. Ya sis, bersyukur apa adanya. Okey, tujuan letak cili hijau ni sebab kita nak wangikan kari kita. Tujuan letak bendi ni, kita tahu kot bendi ni sedap kena dengan kari. Ha, kalau tak dibuat kari pun, buat ulam, rebus, cicah sambal belacan. Okey. Okey, seperti biasa, sekiranya ada sebarang pertanyaan, boleh komen di ruangan komen di bawah. Dan sekiranya vlog saya ni bermanfaat kepada semua, sis boleh like, share, komen dan jangan lupa subscribe channel saya. Ya sis, semoga saya lebih semangat buat video di masa akan datang. Terus berkongsi ilmu dan idea-idea yang menarik. Okey, itu saja untuk kali ini. Terima kasih. Thanks for watching. Assalamualaikum.